Halo teman-teman, selamat datang di channel kita Plasma Elektronik Pekanbaru. Channel yang membahas seputar audio dan solusi kebutuhan audio Anda. Di hadapan teman-teman sudah kelihatan sebuah speaker portable dari Hardwell. Hardwell tidak henti-hentinya untuk memproduksi speaker baru. Jadi premium 15B ini tipe 2024 yang mungkin bulan Februari ya, tak salah keluarnya, baru-baru satu bulanan lah ya, dan sudah mendarat di Pekanbaru tentunya di toko Plasma Elektronik. Sebelum kita bongkar, kita lihat wajahnya sangat cantik ya, RAM-nya tertutup habis dan seperti biasa ada bisa dikonek Bluetooth, USB, MP3, gitar dan bisa karaoke. Kemudian mic-nya UHF dan fitur-fiturnya berita dilihat USB input, OTG function, remote control, radio out, recording, microphone input dan gitar. Untuk over 15 inci, RMS power 600 watt dan responnya dari 40 Hz sampai 20 kHz seperti biasa ya, dan impedansnya 4 ohm. Untuk sensitivitasnya 95 dB tambah 3 dB, dan untuk ukuran kotaknya 510x425x795 mm. Untuk berat bersih 19,6 kg dan berat kotor 23 kg. Oke, tak sabar kita mau lihat kondisinya, kita bongkar langsung ya teman-teman. Kita lihat fisiknya seperti apa dan apa saja di dalam dusnya. Seperti biasa ya, mic-nya dua. Ada ini mic untuk clip on dan mic untuk jepit ya. Bisa di leher, bisa di clip di apa, di kerah baju. Kemudian remote-nya juga, remote-nya bukan remote kecil-kecilan, remote besar. Ya, remote-nya besar. Kabel listrik, kabel aki, antenanya, kabel aux, holder mic ya. Jadi ini ditaruh di samping speaker untuk holdernya, untuk holder mic ya, untuk meletak mic di sampingnya. Nanti kita praktekkan salah satu ya. Oke, kita coba tes satu mic aja nanti ya teman-teman. Oke, kita keluarkan fisiknya. Mic-nya juga seperti mic biasa ya, yang Hardwell pada umumnya, yang kelas-kelas ya. Dan penampakannya seperti ini teman-teman. Modelnya seperti speaker profesional. Wah, mantap ya. Mantap ya teman-teman, ini ya posisinya. Dan seperti biasa speaker ini pasti ada itu. Oh, ini ada gagangnya, bisa dijadikan monitor speaker ya. Saya coba tumbangkan. Ada lubangnya seperti biasa, rodanya dan kakinya seperti biasa ya teman-teman. Oke, kita lihat panelnya. Untuk konsepnya ya, ini tampilan belakang 600 watt, tipenya premium 15B ya. Dan di sini untuk akinya ya, pasti besar akinya. Oke, kita coba tes hidupin. Ya. Di sini ada OTG in, aux in, mic in, gitar in, dan untuk settingan musik, treble, bass, echo, reverb, mid, mic height, mic mid, mid low, musik volume dan gitar volume. Oke, kita tanpa basa-basi kita akan langsung tes suaranya ya. Bluetooth ya, tentunya dikonek ke Bluetooth, kemudian dari HP nanti muncul
ketika kita buka Bluetooth nanti muncullah premium 15B ya teman-teman. Oke, dan penampakannya seperti ini ya. Kita tes langsung untuk musiknya. Kita tes musiknya bagi teman-teman yang ingin mendengarkan suara secara real, silakan menggunakan headset ya. Oke. 15 inci ya teman-teman. Chordnya. Oke, langsung kita mainkan bersama. Drum kick. Rhythm masuk. Bass koreknya. Melodi mulai masuk. Baik teman-teman, itu suara musiknya cukup jernih, cukup bersih, cukup gurih ya, bagus. Dan kita akan coba tes mic-nya langsung, coba kita tes suara mic. Oke. Halo, tes 1 2, cek. Halo, cek 1, halo, cek. Nah, suara mic-nya juga bersih sekali teman-teman. Ini saya coba ya. Cek 1 2, dicoba. Cek 1 2, suara mic yang dihasilkan oleh premium 15B dari Harwell. Ya teman-teman, suaranya terasa timbul gitu. Suaranya terasa timbul gitu ya teman-teman. Bagus sekali, bersih, jernih, dan memang mantap ini ya, speaker mantap. Dan modelnya juga canggih ya. Beda sama Harwell portable sebelumnya. RAM-nya sudah agak bulat gitu ya. Pokoknya keren deh. Oke, demikian ulasan kita kali ini mengenai premium 15B speaker portable dari Harwell. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe, di like, dan di komen. Serta jangan lupa ditekan loncengnya agar tidak ketinggalan berita seputar audio yang akan kami upload berikutnya ya teman-teman. Sampai di sini, untuk harganya nanti saya taruh di deskripsi. Thank you, salam jumpa di Harwell berikutnya. Makasih.